Seorang penagih yang ditahan dalam operasi bersepadu agensi anti dadah kebangsaan AADK di sekitar Jelapang Ipoh semalam sanggup membawa anak lelakinya berusia 3 tahun meredah hujan dengan menaiki motosikal bagi mendapatkan bekalan dadah. Anak kecil yang tidak mengetahui perbuatan salah bapanya itu mengalirkan air mata selepas melihat bapanya ditahan dan digari bersama beberapa penagih lain dalam operasi berkenaan. Pengarah AADK Perak Khairul Anwar Ahmad berkata ketika bapanya ditahan, kanak-kanak itu tidak meraung tetapi hanya diam dan mengalirkan air mata seolah-olah tahu bapanya melakukan kesalahan atau mungkin terkejut melihat bapanya tiba-tiba ditahan dan digari. Katanya lelaki berusia 36 tahun itu kemudian didapati positif dadah jenis metamfetamin.